warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga Hidayat, walaupun tajuknya lucu, tapi kisahnya sangat pedas. Pedas ke? Mm-hmm. Adakah cili padi pun pedas tau, Uda? Memang, siapa yang tak tahu cili padi itu pedas? Bukan senang. Tapi, Pak Hamzah. Kenapa kalau, tak kasih baiklah, tempat baiklah, je? Baiklah. Jatuh juga aku. Saya nak cakap ni, walaupun seni kata tu indah, kalau kita bukukan lama-lama kan, boleh bertambah tau. Boleh menjadi khazanah sastra kita. Tak, ya juga. Okey, Huda, saya pun nak tambah lagi. Ya, nak tambah apa tu? Tambah benda lain boleh? Isteri jangan, ya? Kau jangan cari pasal anak saudara aku kat sini. Ada, jangan main-main. Okey, saya nak tambah satu tambah lagi bilangan trofi yang akan dipertandingkan pada hari ini. Antaranya ialah trofi karut kedua, karut harapan. Trofi juara kedua, juara harapan, trofi intro terbaik, trofi artistik terbaik dalam kesenian, trofi gubahan lagu terbaik, trofi seni kata terbaik, trofi banyaknya, trofi kuaya awak-awak terbaik, trofi paluan terbaik. Memang banyak lagi sebenarnya trofi-trofi, tapi kita akan dedahkan dahulu. Baiklah, kita saya rasa semua orang pun dah tak sabar untuk melihat persembahan kumpulan yang ketiga. Yes. Siapa nak berbantun kali ini? Saya tengok. Okey. Nampak-nampaknya kalau ikut skrip, udahlah. Saya lah, berbantun ya. Okay. Baiklah. Alang kepalang pasang pelita di terang bulan. Didikir dendang menggalang cita. Tepukan seketika, kumpulan Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah adegan berlumba kelinci dikejar si kura-kura. Langkah tujuh susurlahku pelan-pelan tanpa jenuh. Asal hulu awal-awal tidak mampu jauh undur keluh kesah malah dirempuh. Akan banyak saksi, walhal ramai tiada satu seorang diri. Eh.
sokong kiri kanan yang dicari, malah diam bakar sumbu bara hati. Berkati-kati sehayun tangan selangkah kaki. Hendak dikejar jejak kelinci dalam adegan berlumba lari. Hai biar kanan tawa caci, biar kiri I'm not afraid.
seekor ikan kepala manusia. Okey, tak layan lagi. Saya pula bangkit kan. Okey, itu dia tadi. Menggalang Cita Karya Abdul Faizal Abdul, persembahan oleh kumpulan Wulan. Okey, bagus-bagus. Semua bagus. Semua mempunyai maksud tersendiri. Huda kalau nak tahu. Itu namanya kreatif. Kreatif. Aku jaga-jaga juga. Jatuh. Tapi kumpulan seterusnya ni, sebenarnya tajuk dia pun sama tau. Ah, iya ke? Tajuk sama tak apa, asal kandungannya tak sama. Okey, kita dengar dulu macam mana persembahan seterusnya. Ini tak pasal-pasal pekik. Terkejut. Okey, sekali lagi penyokong-penyokong kumpulan ni siapa? Di manakah anda? 10 sen, 20 sen, 45 sen. Saya suka tengok kakak-kakak yang berdikir tau. Saya bukan bias tapi memang saya suka bila tengok wanita berdikir. Betul. Jadi memerlukan latihan yang secukupnya. Betul. Untuk membuat persembahan yang baik. Udah. Betul. Okey. Dengar-dengar Hamzah nak berpantun? Ya, saya ingin pantun sekaligus memperkenalkan kumpulan seterusnya. Meliar rama-rama melata-lata, di persidak kain terbang searah. Biar tajuk sama, menggalang cita, namun tentu lain maksud. Dwi Dura. Sebagai manusia dan alam semesta, saling mendukung, memelihara. Mohon tunjuk ajar pendeta, Dwi Dura ingin menggalang cita. Salam sejahtera. Bye.
Di sini ada pendeta. Thank you.
itu. Itu dia, lain kain, lain kandungannya, kreatif sangat. Dan persembahan itu tadi tulisan kumpulan Dwi Dura sendiri. Okey, memang handal, handal dari segi persembahan dan juga tulisan seni kata. Lepas ni sama juga ke tajuknya? Hah? Memang, tajuk saya tak pasti. Tapi dengar-dengar kita kasih juri kita berehat. Kita berehat, berehat. Dan sementara itu kepada anda yang datang ke kelab masyarakat ni, kita ada peraturan juga. Kita pada, ada peraturan. Pada yang mereka yang bergelar perokok, nasihat jangan merokok di kawasan ini. Hati-hati kerana pegawai NEA kita tiba-tiba bila-bila masa je boleh timbul. Jadi hati-hati. Okay. Dan kita juga ada menyediakan ruang musola di tingkat 0205. Okey, dan kalau ada yang rasa dah lapar tadi, macam lapar, McDonald's kat sebelah. Dan ada lagi kumpulan-kumpulan yang belum membuat persembahan. Jadi sekali lagi di dalam dewan ya, kira dewan serbaguna ya. Beri tepukan kepada semua peserta 16 kumpulan di KL Barat. Beri tepukan kepada mereka. Kita tepuk, juga tepuk. Ai suruh tepuk pun susah. Tadi aku try my luck mai. Okey, tak apa. Walau macam mana pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada para penaja kita. Siapakah mereka? Okey, penaja pada hari ini, pada pertandingan pada hari ini ialah antaranya ialah Faiz Organization. Beri tepukan kepada mereka. Kita ada Lee Foundation, kita ada Muiz dan juga Demolik Bridal Room. Demolik Bridal Room, terima kasih kerana menaja pakaian saya dan juga Abang Hamzah. Michael Jackson. Ya, saya sempena ini raya Cina yang baru lepas. Ya. Xinyan Kuala. Bukan yang emoticon yang perempuan joget tu bukan. Korang tahu korang tahu Ketawa seorang. Okey. Juri kita dah okey? Dah okey sekali lagi. Apakah kita perkenalkan siapakah panel juri kita pada hari ini? Sekali okay. Lagi. Ada lima pengadil pada hari ini. Antaranya ialah beri tepukan pada Encik Yaziz Hassan di belakang sana. Beri tepukan pada pengadil semua. Saudara Syed Al-Katiri dan Zaidi Nandir. Beri tepukan kepada pengadil. Beri tepukanlah. Ridwan Zalani. Jangan takut bang. Dan juga, Syarif Abdullah. Okey, antara lima pengadil yang akan pecahkan kepala mereka membuat keputusan. Untuk mengira-ngira membuat penilaian bagi kumpulan-kumpulan DK Barat kita. Baiklah, nampaknya kumpulan seterusnya dah bersedia. Setiap Abang Hamzah. Kalau tadi kita ada dua kumpulan yang mempunyai tajuk yang sama, kumpulan ni pula temanya sama, iaitu menggalang cinta. Tajuk boleh lain-lain, macam Itik Oh Itik tadi. Masih Itik je. Itulah, okey. Tak apa, saya nak pantun sekarang ni. Okey, pantun. Saya nak pantun nanti depan. Nanti orang ambil gambar kita. Depan angin, siapa? Tak adalah, okey. Gambar. Jadi, ikuti bersama kelainan cerita. Dengarlah taulan apa yang tertera. Tajuk dan tema menggalang cita. Terima kini kumpulan Riwayat Putra. Menjadi teladan, petunjuk dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Termengang-mengang
rasa. Daga berdeban memecah belah kegagahanku mula goyah bercelaru minda apakah jejakku seterusnya. Oh,
genggam bara api terus sampai jadi arak. Biasus lah masa kini masa depan senang lenang. Gantung tinggi cita-cita. Hias cantik atas awan. Harus pada ia kita baru jelas perjalanan. Jangan sesekali gugur niat di hati, walau pancakara bersama diri sendiri. Merempuh segala cobaan yang diberi, kena mendambakan impianmu yang suci. Jangan sesekali gugur niat di hati, walau pancakara bersama sendiri. Walau jalan berduri, karena mendambakan impianmu yang suci. Jangan sesekali gugur niat di hati, walau pancakara bersama diri sendiri. Yang diujar khatam al-anbiya dalam hatinya pernah berkata, musuh terbesar adalah kita. Jangan pula jadi mangsa seirama, mengatur langkah ke persada, sana menanti taman berbunga, mengharumkan lagi kehidupan kita. Mimpi bulan jatuh atas riba. Sampai berjaya. Salam sayang daripada kami, Riwayat Putra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selesai.